Dalam rekaman video 20 detik ini terlihat fenomena angin puting beliung di perairan atau biasa disebut dengan waterspout. Fenomena ini terjadi di kawasan Taman Roya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tampak gumpalan awan hitam dan pusaran angin yang berputar menyerupai belalai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setempat pun membenarkan terjadinya fenomena ini. Jadi khusus untuk waterspout ini terbentuknya di perairan. Yang menjadi faktor pembentuknya adalah karena adanya awan sibi, awan kumulonimbus. Awan sibi juga tidak selamanya terjadi waterspout. Cuman kalau memungkinkan, jika terdapat tiga unsur tadi, perbedaan tekanan, perbedaan suhu dan angin, maka akan terbentuk pusaran angin seperti itu. Waterspout dapat dikatakan berbahaya apabila terjadi dekat pesisir yang padat penduduk. Untuk itu, masyarakat tepi pantai maupun nelayan diimbau agar segera menjauh bila melihat waterspout mendekat.